sirip kuning. Obat sirip kuning, sob. Besok hari ini kita akan mencoba kayu baru lagi. Dia penampakannya ini kayu Shianti Mochel, sob, ya. Berikutnya yang menjadi favorit saya ini namanya Daiichi, sob, ya, dengan tipe Akita Kitsune, kodenya DH 12, ini nomornya 08 dan terdiri dari 12 piece ini, sob, ya, satu bungkusnya. Ini harganya cuma 9.000 ya, sob, ya. Nah, ini penampakan kayunya, sob, mantap, sob, ya. Ini tajam, ramping, dan benar-benar anti mochel sih menurut saya. Ini bahkan bisa dipakai untuk mancing ikan wadon sirip kuning meskipun ukurannya kecil, 0,8. Ini kita akan langsung jajah aja, sob, ini. Itunya ini dia, sob, penampakannya. Kayu Daiichi ini memang ukurannya agak besar ya kalau dibanding dengan ukuran 08 dari merek Sabolo atau dari Neocarbon ya. Ini ukurannya agak gede ya, sob, ya. Luar biasa ini menurut saya, ini benar-benar anti mochel, sob, ya, baik untuk ikan wadon, ikan badan, dan juga ikan wadon sirip kuning. Kita akan jajal hari ini, sob. dapat sirip kuning sob, mantap.